Karena anak yang ada dalam kandungan kamu ini bukan anak aku, kan? Kenapa kamu gak biarin aku bahagia sama Tami? Aku tahu kamu benci sama aku dan Tami. Tapi mau sampai kapan? Cukup ya, Mas. Cukup kamu ganggu hubungan aku sama Tami. Cukup. Mafia di sini dengan Hakim. Aku ganggu kebahagiaan kamu. Itu gak kebalik ya? Kamu sama Tami udah ngancurin rumah tangga kita. Kamu pikir aku senang sama kehamilan ini? Hah? Enggak, Mas. Justru aku kasihan sama anak ini. Aku kasihan karena dia pasti mau punya ayah kayak kamu. Jadi benar, Raf. Kamu hamil. Kenapa kamu gak ngasih tahu aku? Kenapa? Kamu gak kasih lihat aja buktinya ke aku kalau kamu hamil. Aku tahu kenapa kamu gak ngasih tahu aku. Karena anak yang ada dalam kandungan kamu ini bukan anak aku, kan? Tapi anak itu hasil hubungan kamu sama Pak Jeffrey, kesayangan kamu itu. Seandainya aja ini bukan anak kamu, aku pasti gak bakalan sehancur ini. Silakan duduk, Pak Hakim. Mau pesan apa? Nggak perlu. Karena saya nggak akan berlama-lama. Saya cuma mau mastiin satu hal saja. Novia itu sedang hamil. Ya. Dan kehamilan dia baru kami ketahui di saat kami sudah bercerai. Jadi, aneh, jujur aja. Saya sangat merasa ragu anak siapa yang ada di kandungan Novia. Kenapa kamu diam, Tam? Benarkan kamu bohong? Tam, jawab saya. Kalian cuma pura-pura rujuk lagi. Bener kan, Tam? Tam, jawab saya. Hai. Good morning, sayang. Ngapain di sini? Lu sendiri ngapain di sini? Nanya. Wajar aja gue kesini. Gue mau jemput Tami. Sayang, kamu jadi pindah ke apartemen aku, kan? Udah packingnya. Biar aku bantuin bawa kopernya. Tam. Enggak, tolong. Tolong jangan ikut sama dia, Tam. Tam, dia tuh jahat banget sama kamu, Tam. Apa kamu lupa? Dia dulu sering banget nyakitin kamu, Tam. Mungkin aja sekarang dia kelihatan baik di depan kamu, tapi bisa aja sebentar lagi kebiasaan buruk dia muncul, kamu lagi dan kamu akan tersakiti lagi. Jaga mulut lo. Tam, saya bicara fakta. Saya yakin kamu gak akan pernah lupa apa yang dia udah pernah lakukan sama kamu, seberapa kasar dia sama kamu, Tam. Saya yakin. Kamu benar, Kim. Aku pun takut dia akan kembali menyakiti aku. Tapi aku sudah terlanjur memulai sandiwara ini. Dan ternyata benar kata Jo. Kamu gak semudah itu dibuat percaya. Udah ya, Kim. Aku
Aku gak suka kamu jelek-jelekin Jo. Nafia! Kenapa? Aku mau tanya sama kamu. Kenapa kalian sampai kejar-kejaran begitu? Ada masalah apa? Mas Hakim gak tahu. Dia gak dengar tadi. Dan Tami juga gak kasih tahu dia. Gak kenapa-kenapa. Gak usah bohong sama aku. Pasti ada penyebab. Kenapa Tami sampai ngejar kamu? Ayo. Kamu? Kamu gak percaya sama aku? Ya kamu tanya aja sama Tami sendiri. Oh udah. Tapi dia gak jawab. Dan aku tahu kenapa. Karena Tami itu takut sama kamu, Nov. Kenapa sih, Nov? Kenapa kamu gak biarin aku bahagia sama Tami? Aku tahu kamu benci sama aku dan Tami. Tapi mau sampai kapan? Cukup ya, Mas.